Masya Allah. Mayat terapung. Ini kubawa Mas Salim itu. Mayatnya tadi timur bumi. Terapung dalam liang. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu berada di alam barzah. Alam antara dunia dan akhirat. Maka ketika dua malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan oleh Allah mengunjungi kamu, janganlah kamu menjadi terkejut ataupun gentar, karena keduanya adalah makhluk biasa seperti kamu dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Salwa. Hai. Tuan Salim, saya tak cukup duit lagi nak bayar bulan ni. Boleh tak kalau saya nak minta tunggak lagi sebulan? Macam mana ni ya? Tak lagi sebulan, dah jadi 2 bulan. Sekarang dah jadi 4 bulan dah. Macam mana? Saya faham. Saya minta tolong sangat. Tu saya faham keadaan saya sekarang. Saya memang betul-betul tak dapat bayar bulan ni. Tuan saya lagi pun Sarah dia sakit. Dia demam. Saya nak pergi hospital pun saya tak ada duit. Abang sebenarnya pun tak ada lah sampai tak ada hati pun. Abang faham. Macam ni lah Salwa. Abang tambah lagi 1 bulan. Salwa cuma bayar RM500 saja. Tapi kalau Salwa tak boleh bayar juga RM500 tu, abang tak tahu lah nak cakap macam mana lagi dah. Saya kan pinjam RM200, yang lagi pun saya dah bayar lagi RM100. Jadi maksudnya baki lagi RM100. Kenapa buat ni tu saya sikit bayar RM500? Itulah Salwa sebenarnya. Salwa salah kira. Salwa tak pandai nak kira. Memang Salwa pinjam RM200. Tapi abang dah cakap dah, kalau lambat bayar, bunga tetap jalan juga. RM50. Sebulan dah jadi 200. Sekarang ni dah 5 bulan dah. 5 bulan tu dah 1,000 dah. Abang Salim cuma minta Salwa bayar 500 saja. Kalau Salwa tak boleh nak terima kasih juga kat abang, abang tak tahu lagi lah. Abang tak boleh buat apa lagi lah. Tak pula Salwa nak bayar ke tidak pun, Salwa tetap boleh buat abang juga kan. Ni pakcik bagi adik ambil ni. Ni untuk kakak. Nanti pergi beli aiskrim tau. Ajaklah beli aiskrim mesti dengan mak tau. Kau balik dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Amboi kamu ni Salim. Pakai seka tu tengok. Pakai solonya. Pakai hebat. Abang Salim ni, ada macam temuan lah ni. Tok Adi ni puji-puji saya pula. Tak ada lah Tok Adi. Saya sebenarnya malas lagi dah nak kahwin. Masih sayang lagi, masih teringat lagi pada yang lama tu, arwah tu. Tapi tak tahulah, setahun dua lagi kan. Alah Abang Salim, Abang Salim kan masih muda lagi. Orang cakap apa? Masih lagi ganteng. Ramai lagi gadis kat kampung yang belum kahwin ni, Bang. Kalau Abang masih minang, mesti diorang nak. Kau ni ada-ada je, Yunus. Saya buka diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bang Salim. Waalaikumsalam. Bok. Saya nak bayar hutang ni RM300, Tuan. Bayar hutang, ya? Atau batal di kanan-kanan tu ni. RM300. Maknanya hutang tu tinggal lagi RM400 lah, ya? Kan dah habis. Saya dah bayar RM500. Masuk ni dah RM800. Takkan tak habis-habis lagi. Saya pinjam RM400 je.
Yalah, tu betul lah tu. Pandai aku kira. Tapi dalam pandai kau kira tu, pandai lagi aku kira. Hutang kau memang 400. Tapi kau tak campur lagi dengan bunga. Sekarang ni dah 2 bulan kau tak bayar. Maknanya, ada lagi 400 lah. Yang 400 tu lah bunga tambah lah. Sebenarnya semua sekali kau tak bayar dah 6 bulan. 6 bulan tu 1,200. Janganlah macam itu, Tuan Salim. Ini dah kira macam halung. Dah kejam sangat ni, Tuan. Kejam pula. Oh, masa pinjam hari tu aku cerita pasal bunga, tak ada nak kata kejam. Sekarang dah macam tu buat cerita. Timbang rasa sikit, Tuan Salim. Saya ni pun kerja kilang aja. Nak bayar 300 pun dah sesak sangat. Ini kan pula Tuan nak letakkan bunga yang tinggi. Yelah, macam ni je lah. Aku ni sebenarnya, Bob, tak adalah kejam mana pun. Tak apalah, kau bayar aja aku 200. Yang 400 lagi tu, tak payah kira lah. Eh, aku bagi kau diskaun. Tapi kau ingat, bulan ni je. Masuk bulan depan, kalau kau tak bayar juga, dia jadi double. Ha, kau faham? Banyak kali Amir timba air dalam liang ni. Tapi tak kurang-kurang dekat tu. Makin terampung adalah tu. Amir, kamu untuk keluar tu. Banyak di kampus. Makin tinggi jenazah di terapung tu. Apa kita nak buat sekarang ni, Tok? Kamu tu tak payahlah nak ada sangat, Yunus. InsyaAllah, semua kesulitan ni akan dapat kita atasi nanti. Banyakkan bersabar. Berdoa, semoga semuanya selamat. Ya. Ayuh itu semua. Aku mudah yang menyesuaikan bagi mu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedih pasal hutang ni. Abang pun bukannya binatang. Abang manusia juga. Abang ada rasa kesian lagi dekat orang. Eh? Saya nak minta maaf. Saya agak sakit. Saya dah cuba macam-macam cara dia. Tapi saya memang dah tak mampu lagi nak bayar. Dengan si orang pun sekali dah naik. Anak saya sekarang sakit. Saya memang dah tak mampu saya. Tak saya. Cantik macam Salwa ni nak jaga kandang kambing. Ciptaan Tuhan yang cantik macam ni. Takkan kita nak sia-siakan? Abang Salim pun sebenarnya tak sampai hati. Nak tengok Salwa sampai kena tahan dekat lokap sebab tak bayar hutang. Saya tak. Jangan sampai saya kena tahan dekat lokap. Tuan-tuan tolong. Tuan-tuan tolong. Saya tak nak kena dekat lokap. Tuan-tuan tolong. Thank you.
Buat apa aku nak susah-susah kahwin kalau kau boleh dapat senang-senang aja. Ramai lagi yang berhutang dengan aku tapi belum bayar lagi. Tak apa, lagi lama kau orang tak bayar, lagi banyak aku dapat. tak susah nak jadi kaya punya. Buat kau! Kacau tu kucing! Assalamualaikum. Tak sedar diri je, bang. Betul, Tok. Dina mengapa macam-macam ni, Tok? Macam ni lah, ya. Marilah sama-sama kita berdoa. Semoga dia beroleh dalam bulan. Dan jangan sesekali dia mengambil jalan singkat. Mari. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saya datang sini sebab saya nak bayar hutang dia.
Bila saya dapat tahu dia dah meninggal, saya datang ziarah. Saya dah tak sanggup lagi nak jadi hamba dia. Saya dah bertaubat. Apa yang kamu cakap, Miss Arwah? Arwah ni baik orangnya. Jangan kamu buat fitnah. Saya dah tak malu lagi nak cakap, Cik Ros. Dia jadikan saya tempat lepaskan hawa nafsu dia. Sebab saya tak bayar hutang. Jadi sekarang ni saya datang. Saya datang bawa. Saya hutang dekat RM800. Saya dah bertaubat. Saya datang nak ikut cakap dia. Sama berdoa, semoga ruhnya ditempatkan di tempat yang boleh di sisi Allah. Hidup saya merana, Tok Adi. Saya terpaksa ikut kemahuan dia. Saya takkan bahawakan dia. Saya takkan ampunkan dia. Biar dijawab dengan Allah. Saya minta maaf. Saya tak boleh nak ampunkan dia. Cara hidup dia yang kaya dan mewah itu yang selalu membuat dia lupa kepada Allah. Dia ikut aja apa yang dia rasa. Dia buat aja apa yang dia nak buat. Amalan riba ini memang dilarang dalam agama Islam yang suci ini. Kalau kita bagi pinjaman 100 pada seseorang, bila nak ambil nanti, mestilah 100 juga. Kita ni dilarang sama sekali untuk mengenakan bunga, kerana bunga ni adalah mainan syaitan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi pemakan riba, penulisnya dan dua orang saksi. Baginda bersabda, mereka itu sama. Rasulullah SAW aman melaknati amalan riba ini. Na'udzubillah min zalik. Korang berdua ni pada mana? Aku tak pernah nampak pun terawih kat surau. Oh ni, puasa ke tak ni? Hei, kata saya mulut eh. Ha? Kita orang puasa ke tak puasa ke? Takkan dah tunjuk ke pangkat? Tak, orang ni. Semua orang nak tanya lah. Sekali kita orang lah. Tu, dalam plastik tu mula. Makanan ke apa? Oh, yelah. Makanan. Yalah, rumah aku tak siapa nak masak. Rumah aku pula. Kumpul, tengok kat aku, malulah. Kumpul pasal ni? Oh, macam tu tak apalah. Jangan pula makan siang-siang hari ni. Buat malu je. Aku tak sibuk lah. Tak lu, tak payah lah ni. Ah, jumpa nanti malam, terawih. Ha? Tok, boleh saya tanya sikit? Boleh. Apa dia ada? Kalau seseorang tu dia buat perkara yang buruk semata-mata nak bantu keluarga dia, adakah tu dosa besar? Setiap perbuatan kita adalah bermula dengan niat, Adam. Kalau niat kita suci, maka kita akan dapatnya suci itu. Tapi kalau perasaan kita tidak suci, kita ada kehilangan yang suci itu. Malahan perasaan buruk pula yang akan menyusul, sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Tok, kalau kita bertaubat dengan dosa-dosa yang pernah kita buat, Tok rasa Allah akan ampunkan kita tak? Ya.
menyesallah dengan sesungguhnya, berjanjilah dengan sesungguhnya, dan bertobatlah seorang. InsyaAllah Allah menerima. Tapi jika kita tidak berubah nasuhah, maka selama itulah balasan itu akan terus mengikuti kita. Tok, dah siap lah, Tok. Alhamdulillah. Dahlah, marilah kita balik. Tok, jangan balik dulu, Tok. Kenapa pula dengan kamu, Nina? Ada satu lagi kubur. Kedengar ni, Tok. Macam ni juga, Tok. Saya nak pergi banci, Tok. Tapi saya terkena tengok kubur tu, Tok. Kat mana? Bagaimana dia? Maknya ni macam menafik, Tok. Cakap sepuluh dikit. Menipu saja. Ah, ni, Amir. Amir. Ini saya ikhlas. Ya. Saya ikhlas, Pak Amir. Ada pula tu aku tengok dulu untuk aku bila tu, Amir. Oh, nak buka lagi. Tapi... Tapi...